Selama 7 tahun bintang sinetron Shania Marwah harus hidup berjauhan dengan kedua anaknya, meski dirinya memegang penuh hak asuh putra-putrinya. Hak asuh anak yang diterima Shania Marwah berdasarkan putusan cerai dari Pengadilan Agama Cibinong atas perceraiannya dengan Atalarik Syah. Namun, menurut pengakuan Shania Marwah, Atalarik Syah tidak memberikan kedua anaknya untuk tinggal bersama sang ibunda. Marwah mengakui selama 7 tahun ini terus berusaha agar kedua anaknya mau tinggal dengan ibunya, meski belum membuahkan hasil dan hanya bertemu di sekolah sang anak saja. Marwah tak menampik hal tersebut menjadi pukulan berat dalam hidupnya. Sebab, ia sangat yakin kalau kedua anaknya mau tinggal bersamanya. Kalau ditanya naluri seorang ibu, saya yakin, siapa sih anak yang gak mau sama ibunya? Kecuali ibunya jahat atau gimana, kata Shania Marwah ketika ditemui di Mahkamah Konstitusi, MK, di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Marwah mengakui dirinya tidak bisa melakukan upaya paksa penjemputan kedua anaknya dari Atalarik, karena berbahaya dengan kondisi psikis putra-putrinya. Itu nggak mungkin banget. Dia pasti tidak nyaman karena pasti dia akan merasa diserang dan itu lingkungan teman-teman dia akan dengar pasti dia malu, ucapnya. Hal yang paling sedih menurut Marwah adalah di saat kedua anaknya diduga didoktrin oleh Atalarik, agar tidak mau ikut dengan ibunya. Bahkan, yang menyayat hati, menurut pengakuan Marwah kalau kedua anaknya didoktrin jika ikut dengan ibunya sama saja diculik. Itu udah satu bukti doktrin yang jelas, itu satu fakta terekam dengan jelas dalam video 2021 Sabira umur 6 tahun bicara, Umi mau culik aku ya? Saya berani ngomong karena ada fakta videonya, yang kebetulan juga diliput oleh salah satu teman media, itu menjadi bukti doktrin, jelasnya. Mendengar ucapan sang anak seperti itu membuat Shania Marwah sangat bersedih, ia seakan tak dianggap sebagai ibunya sendiri atas doktrin yang diterima diduga dilakukan Atalarik Syah. Saya sangat trauma gitu, dan saya ini kan juga insya Allah akan menjadi psikolog kan ya, saya lagi kuliah semester terakhir, psikologi untuk praktek, jadi saya harus menjaga psikologis anak saya juga, ujar Shania Marwah. Diberitakan sebelumnya, Shania Marwah dinikahi oleh Atalarik Syah pada 10 Februari 2012. Namun, pernikahan mereka bertahan 5 tahun, keduanya resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat tahun 2017. Selama 5 tahun menikah, Shania Marwah dikaruniai 2 orang anak bernama Syarif Muhammad Fajri dan Aisyah Syabira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.